Hai 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 para idol, ketemu lagi dengan Ta, tentunya masih di game Idol Party. Ta mau ucapin selamat tahun baru ya buat kalian semua. Semoga di tahun ini kita menjadi lebih baik lagi. Di video kali ini Ta mau memberitahukan beberapa resep yang belum ada di video Ta sebelumnya. Dan juga Ta akan membahas tentang event Raja dan Ratu Memasak. Dan ada juga kode hadiah terbaru dari Idol Party. Tapi sebelumnya kita lihat dulu yang satu ini ya. Selamat datang di Talia Channel. Jangan lupa buat like, share, komen, subscribe dan bunyikan loncengnya supaya tahu kalau ada video terbaru dari aku. Terima kasih. Kita langsung saja menuju beberapa resep yang belum ada di video Ta sebelumnya ya teman-teman. Jangan di-skip-skip ya videonya supaya kalian gak gagal paham. Kita lanjut ke event kompetisi Raja dan Ratu Memasak ya teman-teman. Di sini kalian bisa mendukung wanita bos dan jika menang kalian akan mendapatkan reward seperti ini ya. Dan yang kedua adalah pelayan. Jika pelayan menang kalian akan mendapatkan reward seperti ini. Kita lanjut klik bersorak ya teman-teman. Di sini akan muncul beberapa misi setiap harinya, nanti akan reset ya teman-teman. Dan jika kalian sudah menyelesaikan misinya, kalian akan mendapatkan kue es krim. Kebetulan di sini Ta memilih pelayan ya teman-teman. Kue es krim ini nanti akan digunakan untuk mendukung pelayan ini supaya menang dalam kompetisi. Jika kalian mendukung wanita bos, kalian akan mendapatkan kue manis ya teman-teman. Setiap satu kali mendukung, kalian mendapatkan reward ya teman-teman. Jika kalian sudah mendukung mencapai 20, 60, 120, 180 kali, kalian bisa membuka boxnya. Di box ini, kalian bisa mendapatkan baju permanen dan juga sayap. Asik kan teman-teman? Untuk satu kali mendukung, jika kalian beruntung akan mendapatkan reward seperti ini ya. Jadi begini ya teman-teman, di event ini kalian hanya bertugas mendukung wanita bos atau pelayan untuk memenangkan kompetisi memasak. Caranya kalian harus membuat kue manis untuk mendukung wanita bos atau membuat kue es krim untuk mendukung pelayan. Resep kue es krim adalah 3 kerak kue dan 1 es krim. Resep kue manis adalah 3 kerak kue dan 1 kuning telur. Untuk kuning telur dan juga es krim bisa kalian dapatkan dari box setelah kalian melakukan dance ya teman-teman. Boxnya seperti ini ya teman-teman. Kita langsung aja klik buka. Dan di sini ada pilihan kuning telur dan es krim. Jika kamu mendukung wanita bos, kamu harus mengambil yang kuning telur ya teman-teman. Tapi kalau kamu mendukung yang pelayan, kamu harus mengambil yang es krim. Kerak kue bisa kalian dapatkan dari box setelah kalian panen. Tapi tidak semua box berisi kerak kue ya teman-teman. Di sini ada 2 paket, yaitu paket premium. Kalian bisa mendapatkannya setelah memanen nanas, cherry, dan blueberry. Untuk paket biasa, kalian bisa mendapatkannya setelah memanen stroberi, kacang, jagung, maca, dan juga mawar. Nah teman-teman, ini adalah kode hadiah terbarunya. Untuk kalian yang belum mengklaim, jangan lupa diklaim ya hadiahnya. Untuk cara mengklaimnya, kalian bisa lihat di video tayang sebelumnya. Untuk kalian yang baru main Idol Party, kalian bisa melihat video Ta tentang kumpulan kode hadiah dari awal Idol Party rilis ya. Nah teman-teman, Ta lagi mabar nih sama Kak Vera dari grup Memories dan juga Kak Gio dari grup Foxes. Kalau ketemu jangan lupa sapa-sapa ya teman-teman. Kita ini dari server Pesta Idol. Nah teman-teman, sampai di sini dulu video Ta. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe Talia Channel supaya Ta lebih semangat lagi dalam membuat video-videonya. Sampai ketemu lagi di video Ta yang akan datang. Bye-bye.